Prabowo serahkan CN-235 dan 2 heli anti kapal selam ke TNI Angkatan Laut. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem senjata produksi industri pertahanan dalam negeri, yakni satu unit pesawat CN-235 MPA dan 2 unit helikopter anti kapal selam kepada TNI Angkatan Laut. Alutsista yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia tersebut diterima langsung oleh Prabowo dari Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan. Ia kemudian menyerahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono di Hanggar Aircraft Service PT DI Bandung. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan pemerintah terus bekerja keras dan mengeluarkan anggaran untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Sebagai informasi, pesawat CN-235 MPA yang diserahkan itu merupakan pesawat PT DI pertama yang telah dimodifikasi dan diupgrade pada seluruh avionik sistem dengan menggunakan teknologi terbaru full glass cockpit dan display digital yang terintegrasi, di mana untuk komposisi TKDN mencapai 42,56%. Sementara itu, helikopter AS-565 MBA Panther yang diserahkan pada kesempatan yang sama merupakan helikopter naval version hasil produk kerjasama industri antara PT DI dengan Airbus Helikopter yang kemudian dilanjutkan pengembangan dan integrasi AKS-nya oleh PT DI. PT DI melakukan pemasangan torpedo dan sonar varian terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.